Bandung. Gak sabar toh As, ini gasnya juga udah mentok. Aku tuh udah gak sabaran banget pengen ketemu sama mereka. Cepetan. Kamu itu udah kayak orang mau ngelahirin As, As. Ya abis aku dari dulu ngarep banget pengen ketemu sama Ninefold. Nah ini saatnya ini aku ketemu sama mereka gitu. Cepetan, ini lemes banget rasanya. Ayo dong lo. Jangan-jangan kamu ada yang kamu sukai di antara anak band itu ya? Kamu mau apa sih? Mana mungkin ada anak band terkenal tuh mau sama aku? Aku iki fans profesional. Yang bener. Iya udah jangan banyak tanya, cepetan, udah cepetan. Yo iki bener kok. Sabar. Sibuk. Apa? Pasti sibuk mikirin aku ya. Anyway, Baswe, kamu sudah pikirin belum tentang penawaranku tempo hari? Penawaran? Yang mana sih? Duh, masa kamu lupa sih? Itu loh, penawaranku tentang kamu jadi pacar aku itu loh. Walah, war-war. Siapa yang mau jadi pacar kamu tuh? Dalam mimpi aja aku tuh ogah ya jadi pacar kamu. Datang di Jogja, Mas. Saya Astari. Saya Johan. Dan ini adalah ketua senat kampus saya, Herbowo. Panggil aja Bowo, Mas. Personil band-nya mana ya, Mas? Itu mereka. Kayaknya ada yang kurang ya? Si Ray mana? Tadi kayaknya dia bilang mau jalan-jalan apa ya? Di belakang ya? Gue cariin tuh? Udah, gue cariin aja. Nggak usah. Biar saya aja yang nyari. Ya, bu, ajak kompon. Ya. Udah, nanti tahu ya. Hati-hati licin nih lantainya. Mas Ray ya? Kita pernah kenal ya? Saya Astari, Mas. Oh. Dari ini koordinator acara Charity Night. Oh, iya. Oh, iya. Ya tadi saya nyariin Mas Ray. Aduh, sorry dong kalau gitu. Jadi ngerjain sampai jatuh segala. Iya, enggak apa-apa kok. Yuk langsung aja ya, Mas, udah ditunggu yang lain di lobby. Gitu ya. Kamu ganti baju dulu deh. Iya. Mas, nanti saya atur schedule anak-anak untuk cek sound dan yang lain. Ya wis kalau gitu, terima kasih sebelumnya ya Mas. Iya. Yeah. Si Ray mana ya? Kok lama? Iya. Si Ray mana si Ray? Mana aja bro? Ini tadi mbaknya ini jatuh, dia masuk kolam gitu, kakinya kelincir. Jadi basah deh bajunya. Saya jadi minjem bajunya Mas Ray. Ayah Ray, baru nyampe Jogja, nyala kayak anak orang. Iya, Mas Ray. Sorry. Kamu yakin gak apa-apa? Iya, gak apa-apa kok, untung ada Mas Ray tadi. Ya wis, kalau gitu saya permisi dulu ya. Mungkin mas-mas perlu istirahat. Sampai ketemu di kampus. Yo, mari. Makasih ya. Sampai ketemu besok. Makasih ya, Mas. Dari tengah. Iya. Aku bawain bunga buat kamu. Cantik kan?
cantik juga seperti parasmu. Wanginya juga seperti harum ketekmu. Nggak mau ya, Tok. Udah, ayo terima aja. Nanti setelah kamu terima, nanti kamu aku antar pulang, ya. Parsi, Tok. Aku tuh nggak mau ya dikasih bunga orang norak kayak kamu. Tuh kan, udah kuduga. Kalau bunga itu bukan ide yang bagus, mestinya aku beri coklat. Tapi nggak apa-apa. Single itu prinsip, jomblo itu nasib. Aku nggak mau bernasib jomblo. Tunggu aku, Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak kenapa toh, Pak? Kesambet kali. Dari tadi senyum-senyum gak jelas kayak gini. Bro. Astari Atmodiningrat. Kalau masuk rumah itu, yang nempel di telinga itu mbok ya dilepas dulu. Ya aku kan lagi ngafalin lagu grup band favoritku, Bu. Besok itu mereka mau tampil di acara Charity Night kampusku loh. Terus itu juga kan semua berkat jerih payah aku. Aku loh yang bujuk mereka supaya mau datang. Hebat toh? Ben opo? Nine Ball Band, Pak. Itu lagi terkenal banget. Suka ada di TV. Lagunya tuh enak-enak deh, Pak, pokoknya. Yang bener kamu, As? Iya, bener toh. Kalau enggak percaya, besok ke kampusku aja ya. Udah, aku ke kamar dulu ya, Pak, Bu. Kamu enggak makan dulu? Udah tadi, Bu. Bu, anakmu itu loh, kelakuannya jadi aneh kayak begitu. Tari itu anak yang pintar, pasti dia tuh bisa menjaga diri. Ya, ya bapak tetap khawatir toh. Sampai hidup loh. Udah toh, kalau cinta itu nggak usah ditahan-tahan, ya toh. Nanti mukanya banyak bisulan, jerawatan, ya toh. Udah ngomong aja langsung, gampang toh. Ya tadinya aku juga maunya begitu toh. Tapi ada aja halangannya. Jadinya hilang kesempatan mas aku. Jadi sekarang aku tinggal tunggu waktu yang tepat aja. Kapan? Bulan depan? Tahun depan? Alah, kelamaan woh, selak ngoyot. Buruan Astari itu diambil orang. Asal kamu tahu ya, yang suka Astari itu banyak. Bukan kamu aja. Sekarang siapa yang gak suka sama Astari? Cantik, kaya, ya toh? Ningrat lagi. Tapi sampean pikir toh, siapa yang gak kenal aku di kampus? Hah? Siapa? Siapa coba? Sebutin, sebutin! Iya, aku percaya. Woy ganteng, kaya cagak klenteng, ya toh? Kaya, tersohor, ketua senat, populer. Tapi apa kamu yakin Astari bakal mau sama kamu kalau kamu gak ngomong-ngomong? Pikir. Sebetulnya aku dan Astari itu memang udah ditakdirkan untuk bersatu. Cuma tinggal tunggu waktu yang tepat aja. Ya terserahlah, sakarmu. Yang penting kan aku udah kasih tahu kamu, ya toh? Alah, alah, alah. Sampean itu jangan sok-sok nasihati aku. Jangan sok banyak pengalaman. Sampai juga ngaca dong, ngaca. Lihat, apa ada cewek yang mau sama sampean. Dandanan aja gembel begitu. Biarin. Oke, kita bisa langsung ke atas aja ya. Serius amat? Iya. Tegang banget soalnya aku. Takut ada yang salah. Aku pengen banget semuanya berjalan lancar gitu, Mas. Gak usah terlalu khawatir gitu, tenang aja. Kadang ya, kalau kita terlalu khawatir, ntar malah jadinya malah jadi, kitanya jadi resah. Habis gitu, pasti kan dampaknya sama kerjaan kita juga ntarnya. Iya sih. Yaudah, pokoknya malam ini kita bakalan heboh lah di sini.
dong, toh, cepetan. Wih, tunggu toh, Wih. Aku tuh capek dari tadi keliling-keliling terus, Dek. Eh, kita nih ya harus ngecek kesiapan seluruh pengisi acara dan harus ngomongin mereka harus standby ke sini sebelum 5:30. Lagian juga cuma kurang dua doang kok, grup perkusi sama grup dance-nya. Kamu semangat banget, toh, Wih. Ya harus dong, toh. Acara malam ini harus sukses. Kamu tuh loh, toh, malah duduk gimana, toh? Jadi cowok lemes banget. Baru juga jalan segitu doang. Iya, iya. Ya, mbok, jangan galak-galak, toh. Sama Yayang sendiri kok galak-galak. Eh, jangan ngaco ya kalau ngomong sembarangan. Ye, marah. Kamu tuh kalau marah itu terlihat cantik, loh. Itu yang ku suka dari kamu. Spontan. Apaan sih? Eh, Wi. Nanti setelah acara ini kita pacaran ya. Aku udah capek. Aku nyerah deh. Aku rela kamu pacarin kok. Jangan ngeyel, Toto. Aku udah bilang berapa kali. Aku tuh gak sudi pacaran sama kamu. Emangnya aku kurang apa, Wi? Kamu sih cuma kurang dua, Tok. Kurang ganteng sama kurang waras. Kalau gak ada aku di dunia ini gak ada orang ganteng, Wi. Dasar. Kamu gak waras karena parasmu. Ibu, Bapak sama Mas Hendro jadi datang kan ya nanti malam? Iya kok. Kita pasti datang. Baguslah kalau begitu. Oh ya Bu, acaranya itu kan jam 7 ya Bu. Kalau bisa Ibu jangan telat. Ya Bu. Iya, iya Dok. Ya wes kalau gitu aku tunggu ya Bu. Iya Dok. Ya udah. Assalamualaikum. As, Ibu sama Bapak kamu mau datang juga nanti malam di acara kita? Iya. Oh, kebetulan dong. Kebetulan apa? Enggak, kebetulan ada Nyain Bol, ada Ibu sama Bapak kamu. Jadinya mudah-mudahan makin seru nanti malam acaranya yo. Iya. Iya. Ya wis kalau gitu kita lanjut lagi. Oh iya, yuk. Takkan pernah ada yang lain di sisi. Wah, ternyata rame juga ya, As. Bu, ini loh, anak wedian kan bisa bikin acara semeriah ini. Langsung oleh bintang tamu yang tidak asing lagi di dunia nasional dan internasional. Inilah dia. Sebelumnya saya mau untuk lagu yang berikut ini. Boleh minta tepuk tangan buat Astari. Apa kabar? Sini. Oke. Beliau ini yang sudah berjasa sekali bawa kami Nine Ball datang ke sini. Untuk itu saya minta tepuk tangan dong buat Astari. Thank you. Dan sekarang kita mau nyanyi bareng ya di sini ya. Show. Tapi aku thank you.
1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sampai lihat kan, Tok? Tenang kok. Aku gak bisa tenang kalau begini, Tok. Emang sepertinya Astari tuh suka sama si Rey. Aduh, iya, tapi kan wajar tuh kalau Astari itu kan orangnya juga gampang akrab. Tapi aku gak bisa begini. Kita ini laki-laki, Tok. Kita laki-laki. Kamu yakin gak? Iyalah, tuh. Kamu perhatikan pakai mata. Jangan-jangan si Dewi juga suka sama salah satu personil Nenpol. Tenang, sabar. Gimana kalau kayak gini? Ya udah. Tuh, lihat tuh. Nice perform Nenpol. Makasih banget. Caranya sukses banget loh gara-gara kalian. Makasih banget sekalian. Sama-sama. Tapi maaf ya tadi aku bawa kamu ke panggung. Aku emang sengaja sih. Mas Rey ini jahat banget sih karena aku jadi malu. Oh, malu apa seneng? Ya, tapi besok kalian udah balik ke Jakarta ya? Kita enggak bakalan ketemu lagi dong. Enggak sih, kayaknya kita masih di sini ya beberapa hari ini, Cah. Iya, lagian kegiatan. Iya, kita kan masih ada beberapa show sama wawancara radio-radio di sini kan. Sayang kan kalau kita harus pergi cepat-cepat dari Jogja. Soalnya kita masih pengen liburan loh di sini. Iya, kita pengen refreshing dulu ya, refreshing ya. Yuk ya. Betul. Dan jalan. Tapi enggak ada tour guide-nya nih. Nah, itu juga. Oh ya gampang kalau misalnya jalan-jalan nyasar. Ya tanya aja sama orang-orang sekitar. Orang Jogja itu kan ramah-ramah. Jadi tenang aja, enggak bakal nyasar. Itu bukan orang sini. Kita butuh tour guide loh ya. Butuh banget tour guide. Gimana kalau tour guide-nya Astari aja? Aku baru bilang tuh. As, kamu mau kan berangkat? Kita repotin beberapa hari. Berangkat ya? Mau kan? Sama Dewi juga. Gimana ya? Mau kan? Iya mau dong. Besok pagi ya. Oke, siap. Yuk, siap dulu. Yuk, foto yuk. Ya. Jalan-jalan sama Nenpol. Iya. Astari. Iya, Wo. Enggak. Aku cuma pengen ngucapin terima kasih aja. As, aku duluan aja ya. Oh iya, ntar aku nyusul ya. Alhamdulillah, ternyata acara kita sukses besar ya, As. Iya, aku seneng banget loh. Akhirnya ya usaha kita enggak sia-sia. Gimana kalau misalkan kita merayakan keberhasilan kita ini di sebuah restoran? Soalnya aku juga sudah mesen restorannya, hah? Sekarang? Wah, nggak bisa nih, Wo. Maaf banget. Aku tuh udah janji sama anak-anak Nenpol. Besok mau nganterin mereka pagi-pagi jalan-jalan. Apa? Iya, mereka tuh minta aku supaya jadi tour guide-nya mereka. Iya, tapi As, kan kita... Ya, gimana ya, Wo, ya? Masa aku udah ngundang mereka, udah maksa mereka manggung, terus tapi udah jamu mereka sih? Kan nggak enak. Tapi masalahnya kan, As. Wo, ya kapan-kapan kan bisa kita ya makan di luar. Tuh juga yang lain udah nungguin kita untuk beres-beres tuh. Gak enak ditungguin. Yuk, kayak ya. Yuk. Udah tau dari awal. Apaan sih? Itu. Lo suka? Apaan sih lo, Simbo? Enggak, tadi juga gue sempet kaget kalau dia tuh bawa-bawa si Astari ke panggung. Itu kan spontan aja kan. Kalau lagi bangun kan ke bawah suasana, tahu sendiri tadi kayak gimana kan? Spontan apa spontan? Serius, bro. Udah, pokoknya kita semua udah pada tahu kok. Iya, pada ngeles. Sama Jai. Ya, turbo lagi. Oh, jadi ternyata pada merhatiin ya sama ini ya? Pokoknya gak mau tahu lo utang sama kita semua. Iya. Pokoknya gak mau tahu terhati. Takkan pernah ada yang lain di sisi. Thank you.
Tuh, ampun tuh mandinya lama banget. Ini dong. Oh iya, benar dia. Ini dandannya. Tapi senang kan. Dia juga sebenarnya. Semuanya lama. Cuman memang tegang sih cuman satu orang ya. Iya, yeah. Siapa? Sumpah deh. Ya udah, yuk. Langsung aja yuk kita jalan-jalan. Kita diajak deh. Iya, semuanya. Dua. Iya, iya, iya. Gimana? Lah, Astari itu kan suka sama anak band. Kalau dia melihat aku seperti anak band, pasti dia suka sama aku. Otomatis ya, toh? Walah, wow. Emangnya kamu tuh punya bakat main musik, ngono apa? Alah, bisa ndak bisa itu urusan nanti. Yang penting sekarang sampean bantu aku cari alat musik yang bagus yang mana, ya. Sama yang bunyi juga, jangan sampai ndak bunyi. Nih, gitar kembar siam good ini. Cocoknya wasnya. Cocok ndak? Ya kan disesuaikan dengan postur tubuh. Berat ini. Enggak ada yang lain apa pilihannya? Ya jadi kalau ringan ya suling listrik aja. Ini nyari suling lagi, ini gitar, bukan suling. Ya kan suling bisa digenjreng pakai lidah. Sini deh, apa toh? Kamu jujur ya sama aku. Gimana sih pendapat kamu tentang si Ray? Tentang Ray gimana? Alah, kamu tuh tahu kan maksud aku? Kamu tuh suka kan sama dia? Eh, jangan ngomong macam-macam kamu orangnya tuh. Belum tahu. Eh, kalau enggak, kenapa kamu bisa seneng banget jadi budget mereka? Ya, aku kan juga ajak kamu nih. Eh, bukan itu ya masalahnya. Masalahnya itu kamu tuh udah jatuh cinta sama dia. Jangan lahir lo tanggal ya, ini kumat. Gimana tau, penampilanku ndak kalah kan sama grup band handball itu? Tapi ngomong-ngomong kok suaranya kecil tau. Halah ya iya, abang itu kita listrik kok. Lah terus gimana cara supaya besar suaranya? Ya itu dicolokkan dulu. Colokan kemana? Nih di sini nih. Ada di sini. Lah terus aku juga harus bawa-bawa ini ya? Ya iyalah bawa. Waduh ribet toh. Gak ada gitar yang lain apa? Anu aja ganti gitar yang tengahnya bolong itu aja. Gitar bolong? Oh. Berarti ini gak jadi? Gak usah. Ya wes lah. Pikir ini udah bunyi. Lah sampean tuh gimana sih? Lagian ya kamu gak kuat toh begitu. Janganlah pergi dari hidupku. Tetaplah di sini temani aku. Aku akan mati tinggalkanmu. Aku takkan cari hati yang lain. Janganlah pergi dari hidupku. Tetaplah di sini temani aku. Aku akan mati tinggalkanmu. Aku takkan cari. Hamil duluan, sudah 3 bulan. Gara-gara pacaran suka gelap-gelapan. Ku hamil duluan, sudah. Astagfirullahaladzim. Gimana toh penampilanku? Hah? Vokalis Nine Ball sih pasti lewat ya toh.
Sudah mirip anak pung belum? Hah? Sudah. Mirip anak pung. Pungli. Lah kok pungli? Pungtanier. Loh ini serius. Di mana penampilanku? Penampilanmu itu sudah futuristik, realis, sugestif. Yang artinya kamu kayak badut. Nah, ini serius toh. Aku ini sudah enggak sabar ingin melihat Astari itu tergila-gila karena dandananku seperti ini. Astari besok itu enggak ngampus. Dia mau jalan-jalan nemenin anak-anak Nainbol. Waduh. Apa? Tadi ditelepon si Dewi bilang begitu, katanya dia mau jalan-jalan bersama anak-anak Nainbol. Terus apa yang harus kita lakukan, toh? Udah, kamu negatif thinking aja. Jangan-jangan pasti itu, toh? Iya, pasti itu. Duh. Wah, pasti gandengan itu. Pasti dirangkul. Rambutnya dijenggit-jenggit. Takkan pernah ada yang lain di sisi. Thank you ya udah ngajakin kita. Thank you udah ngajakin kita jalan-jalan ya hari ini sama. Sama-sama. Nanti. Oke. Bye. Bye. Duh, Aas, kebayang nggak sih? Aku tuh ngabisin waktu sama personilnya Nainbol. Kayak mimpi deh, ya ampun. Seneng banget aku. Makasih ya, As. Untung aku punya temen kayak kamu. Ya, aku seneng banget. Untung aku tuh ajak kamu. Atau enggak, aku juga bingung tuh ngajak mereka kemana. Banget aku. Halo Mas Tari. Kamu tuh apa sih, ngagetin aja deh. Lagi ngapain sih kamu di sini? Dandanan kamu kenapa kayak gini? Enggak. Kaget aja. Yuk maaf. Aku ini cuma khawatir aja. Kalau dua orang perempuan tuh jalan sama lima orang laki-laki. Ya enggak kok. Oh. Halo, Wok. Kamu tuh khawatir apa cemburu? Cemburu? Cemburu karo sapa? Karo Astari? Ya enggak mungkin lah. Ya kamu itu yang mbok profesional gitu loh. Bisa membedakan urusan pekerjaan sama urusan pribadi. Mereka itu kan orang asing. Mereka itu anak band. Kita juga enggak tahu pekerjaan anak band itu seperti apa. Aku itu cuma... Sikap mereka ke kita tuh baik. Lagian kamu udah baik berprasangka buruk itu. Lagian kan urusan kerjaan udah selesai. Ya suka-suka kita dong mau ngapain, ya enggak? Iya, siapa tahu juga Astari bisa jadian sama Mas Rai. Iya, apaan sih kamu? Canda aja. Ya udah, kita balik duluan ya. Yuk. Wi, ya, kamu nanti aja Wi, itu kan urusannya. Wi, kok kamu malah pergi? Itu kan urus tanya Astari sama Bowo, kita kan gak ada urusan. Duh, kamu sih pakai tompel bintang sama flash di situ, maksudnya di sini, flash. Mending sampean tuh bilang dari tadi gak usah bawa ke salon. Sekalian aja bawa ke salon kucing. Salah settingan jadinya begini. Jadinya gak flash tuh, butuh air. Astari tuh. Gila dalam banget uniknya. Si lakunen, bro.
Pasti nih laku 5 juta kopi laku. 7 juta, 5 juta. Hanya untukmu buat. Hanya untuk siapa, Bek? 5 juta. Astari. Siapa? Bukan lagi yang lagi kasmaran beda, Bro. Terusannya. Enak, mantap. Aku yakin kalau Astari itu enggak bakal jadian sama si Rey Sempro itu. Wah. Ini gara-gara enggak pakai kacamata toh. Bilang apa kamu tadi? Enggak bakal jadian sama si Rey Sempro itu. Oh ya? Kok bisa? Yo bisa. Karena si Rey Sempro itu bakal balik ke Jakarta. Dan kamu perhatikan toh, si Rey itu cuma mau main-main doang sama Astari. Dan coba kamu lihat, Astari itu cuma kegeeran toh. Walah wowo, mau udah toh wong. Mau mereka pacaran atau enggak, itu bukan urusan kita, ya toh. Mau kamu itu nyadar, ngaca gitu loh. Kalau si Astari itu memang enggak cinta sama kamu, enggak true love sama kamu. Ya mau jangan begitu sama sahabatmu toh. Sampean denger ya. Aku gak bakal menyerah begitu saja. Begitu Rey Sempro itu balik ke Jakarta, aku akan merebut Astari balik lagi dari pangkuan ibu pertiwi. Percika, yuk. Sekarang makan. Biar Bo Castro Mustopo yang bayar. Oke, ingat. Jangan lebih dari 1.500. Takkan pernah ada yang lain di sini. As, gimana kamu sama Mas Rey? Aku takut kegeeran, Wi. Kamu udah berani berharap. Lantas, bakal kamu dibuang gitu aja? Mereka kan bentar lagi balik Jakarta. Udah kok, mereka belum mau balik ke Jakarta. Oh ya? Wah, asik dong pendekatannya lanjut lagi. Astari! Mas Rey? Kok bisa ada di sini? Iya, aku sengaja datang ke sini. Mau ketemu sama kamu. Ada perlu? Di sana, landis yang di sana. Wi, aku pinjam dulu ya Astarinya. Iya. Di sana. Ayo As. Aku punya sesuatu buat kamu. Yuk. Ayo. Takkan ada cinta yang terus ku jaga. Takkan ada cinta yang indah. Terasa hanya denganmu, hanya untukmu. Kamu suka? Suka banget. Ini lagu siapa? Lagu kalian? Kok aku belum pernah dengar? Iya, kamu pasti belum pernah dengar lagu ini. Karena baru kamu yang pertama kali dengar lagu ini. Lagu ini sengaja aku bikin buat kamu. Lagu ini berisi tentang perasaan aku sama kamu, As. Jadi gimana? Maksud kamu? Kamu gak marah kan kalau aku suka sama kamu? Baliknya. Tapi ini enggak mimpi kan? Aduh. Tuh kan, enggak mimpi kan?
Gak mimpi kan? Gak mimpi. Takkan ada cinta yang terus ku jaga. Takkan ada cinta yang indah terasa hanya dengan. Hei, kamu beneran suka sama salah satu personil Nail Ball? Kalau iya emang kenapa? Bukan urusan kamu kan? Iya sih, siapalah aku ini, pacar juga bukan, ya tak? Ya syukurlah kalau kamu tahu. Tapi kan aku udah bilang, kalau kamu mau jadian sama siapapun tuh aku gak peduli. Dan aku udah bilang, kalau cintaku itu cuma sama kamu, Wi. Jadi aku gak bakal ngejar-ngejar kamu. Dan kamu gak repot-repot tau, gak kecapean tau. Tapi yang jelas, aku harus butuh waktu yang lebih lama agar kamu bisa membukakan pintu hatimu buat aku, Wi. Ya udah deh kalau begitu. Selamat ya. Mas Yoga tuh cuma minta tolong aku buat cari oleh-oleh adik perempuannya. Cuma itu. Oh ya, Tok. Emang aku bisa pegang omongan kamu? Pasti, Wi. So pasti. Berarti kamu jadi menerima penawaranku? Jangan GR dulu. Ya, aku tuh cuma penasaran aja gimana rasanya pacaran sama kamu. Oh, makasih Dewi. Halo, As? Apa? Wah, selamat ya. Wah, kamu utang traktir nih sama aku. Selamat ya sekali lagi. Ya, dadah. Siapa, Wi? Astari. Astari kenapa? Astari jadian sama Mas Rai. What? Apa? Bawa. Astari. Ini jadi enak deh. Sendiri. Udah, Bo, jangan malu-maluin toh. Ini ndak adil loh. Ini ndak adil. Emangnya Nain Bol aja yang bisa konser. Aku juga bisa konser. Walaupun aku konser nangis, biar orang-orang lihat. Pokoknya aku udah ikhlas kalau Asari itu pacaran sama si Rey. Si Rey Semprul itu. Kamu kan udah tahu sendiri. Kalau si Astari itu cintanya cuma buat si Rey. Itu. Wes toh, turun. Kamu tuh malu-maluin aja. Terima aja kalau kamu tuh lagi apes. Kok sampean itu malah ngebela orang lain sih toh? Bukannya ngebela sahabat sendiri. Aku akan bersumpah palapa dan aku akan tetap di sini sampai. Sampai apa? Sampai Astari benar-benar meyakini kalau aku tuh milik dia. Turun, turun. Ayo turun. Kalau kamu gak turun, aku ikut naik nih. Loh, kamu kok malah turun, wo? Sampean itu emang benar-benar teman yang setia. Berani membela kebenaran dan keadilan, tok. Sampean gantiin aku dulu, yo. Aku pulang duluan, yo. Piye ta iki? Wah, wah ini tuh bukan setia kawan, wah. Waduh, aku ya singunan, wah. Takkan pernah ada yang lain di sisi. Pak, Bu, Mas, Tari pamit dulu ya. Cie, rapi bener. Mau kemana ini? Mau tahu aja. Tari, mau kemana kamu malam-malam begini? Mau pergi sebentar, Pak. Arep ning ditonduk. Aku tuh mau pergi sama... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak, Bu.
Ini anak band yang ngisi acara di kampus kamu itu kan? Iya benar Pak, saya Ray, vokalis band Nine Ball yang waktu di acara itu. Mas Ray mau ngajak saya makan malam Pak? Nggak boleh. Kamu nggak boleh pergi dengan dia. Tapi Pak, jangan berharap Bapak mengizinkan kamu berhubungan dengan anak band ini. Mau dikasih makan apa kamu? Bagaimana dengan masa depanmu? Kamu ini cantik Tari, cerdas, dan bukan berasal dari keluarga sembarangan. Mestinya kamu bisa mencari calon suami yang lebih daripada sekedar anak band ini. Maaf Pak, saya... Bu, bawa Tari masuk. Lebih baik kamu pulang dan lupakan putri saya. Tapi saya mencintai putri Bapak. Alah, tidak usah sok romantis kamu. Saya tahu apa yang ada dalam otak kamu. Dalam kepala kalian adanya cuma hura-hura. Kalian pikir dengan modal ketenaran bisa bermanfaat sampai kalian tua? Paling berapa lama sih kalian bisa terkenal? 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Lalu setelah itu kalian dapat penghasilan dari mana lagi? Iya Pak, Bapak benar, saya memang anak band. Tapi maaf Pak, tolong jangan menilai saya sebelah mata. Sebaiknya kamu pergi. Bro, ya Pak, usir dia. Maaf bro, biarpun aku ngefans sama kamu, tapi keputusan Bapak tolong dihargain ya. Jadi mending kamu pulang aja. Bapak tidak mau kamu bergaul lagi dengan begundal itu. Jangan bikin malu Bapak. Jangan merendahkan martabat keluarga kita. Hanya gara-gara kamu bergaul dengan laki-laki gak benar itu. Tapi Mas Ray orangnya baik Pak. Baik-baik? Baik apa nih? Kamu juga jangan mau dibego-begoin lelaki begitu. Sabar toh Pak, sabar. Biarkan Astari ini coba menjelaskan dulu. Sudah tidak perlu ada yang dijelaskan, Bu. Semuanya sudah jelas. Tapi Tari mencintai Mas Ray, Pak. Cukup! Dengar, Tari. Di keluarga kita ada tatanan. Sejak eyang-eyangmu dulu, yang namanya mencari pasangan hidup tidak cukup didasarkan karena mencintai, tapi bibit, bobot, bebek, dan bebet harus diperhitungkan. Ngerti? Mulai sekarang, kamu akan ada yang mengawasi. Biar tidak sembarangan lagi. Yo, 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 yo. Jadi... orang tuanya Astari tidak mengizinkan Astari untuk pacaran sama si Ray Semprul itu. Kasian si Astari. Sekarang dia tuh gak bisa kemana-mana. Bapak sama kakaknya itu loh, ngawasin terus. Sudah kuduga, Tok. Kalau orang tuanya itu emang tidak mengizinkan untuk pacaran dengan si Ray Semprul itu. Kamu tuh kendil loh. Kemarin nangis, sekarang ketawa-ketawa. Dadi wong lanang kok ra semboto. Ya sayang ya. Neng ndi kok? Ya mau ke tempat wong Aksan. Ya aku mau ketemu Astari lah. Eh jangan. Nanti yang ada itu masalahnya tuh makin runyam. Runyam mana aku ngeliat wajahmu tok. Dadah sana pergi. Biarin aja dia pergi, biarin aja. Biar dia merasakan bagaimana rasanya cinta bertepuk sebelah dada. Mending kita mikirin hubungan kita berdua aja ya. Tuh nih, tuh coba di peta nih. Pak, tolong Pak, izinkan saya untuk bertemu dengan Astari. Tidak bisa. Kamu ini gak ngerti dibilangin toh. Dasar bocah gak tahu toto kromo uraan. Saya tidak mau melihat muka kamu lagi dekat-dekat dengan anak saya. Paham? Nah, nah pulang sana.
kasih lihat saya enggak? Kamu mau ngapain? Saya pengen ketemu Astari sebentar saja. Please. Please. Yos. Sopo kowe? Saya Bowo. Saya ketua pelaksana charity night di kampus, Pak. Saya pengen ketemu dengan Astari sebentar, boleh, Pak? Ah, tidak ada urusan. Sebaiknya pulang. Kamu cepat pulang. Astari tidak mau diganggu. Dan suasana hati saya sedang tidak enak. Semua cowok-cowok yang bergaul dengan Astari tidak ada yang benar satupun. Maaf ya, Jarwo. Jarwo. Bowo. Aku tidak boleh nyerah. Aku akan berusaha membawa Astari kembali kepadaku. Takkan pernah ada yang lain di sisi. Saya pengen ketemu sama Astari, Mas. Sebentar saja. Wah. Astari lah yang bisa diganggu ya. Ya wis kalau gitu saya titip aja. Ini kue buatan saya sendiri. Yaudah. Saya sampaikan. Saya permisi. Saya pulang. Oke, buat Mas Denny, bagaimana pengalaman selama konser di Jogja? Asik sih, kemarin penontonnya sangat antusias banget. Terus banyak yang di radio juga ya. Kemarin tuh banyak yang request lagu-lagu kita juga. Asik. Crowd kemarin makin asik ya. Makin asik kemarin. Kalau konser di Jogja ini sudah dilakukan selama berapa kali? 5 kali ya? Coba buat Mas Rey mungkin bisa sedikit memberikan komentar. Cara-cara seperti ini mampu mencuri perhatian. Aku akan memainkan sebuah lagu untuk Astari. Mudah-mudahan kamu tidak sedih dan bisa terhibur. Biar tidak bete gara-gara si Rai sialan itu. Ingin memalukmu, tapi ku kan bisa. Mending kalau nyanyinya bagus. Awas kamu, sampai muncul lagi di sini, tak rebus, mateng kamu. Ayolah, Rih. Kamu harus profesional. Kita semua tahu kalau kamu itu lagi sedih. Tapi jangan sampai mempengaruhi pekerjaan. Kasihan teman-teman kamu. Masih untung tidak ada yang komplain. Sorry, Jer. Sorry juga, teman-teman. Gara-gara gue, lu jadi pada ke bawah semua. Udahlah. Kita ngerti kok, Ray. Pesan lu, Ray. Santai aja. Santai aja. Oke. Besok kita balik Jakarta. Balik? Yuk, waktunya makan malam. Makan. Yuk, kita makan. Yuk, kita makan aja.
apa? Tari akan dijodohkan sekarang juga. Iya. Bapak akan menjodohkan Mas Tari dengan anaknya Sebroto. Tapi kita itu kan harus menanyakan dulu sama Tari. Nanya apa? Ora usah. Enggak perlu. Ibu tahu sendiri kelakuan anakmu itu kan. Kalau dibiarkan, entah nanti Astari itu akan berhubungan dengan siapa lagi. Bapak itu tidak ingin Astari itu terjerumus, Bu. Tapi ini tuh bukan saat yang tepat untuk membicarakan perjodohan. Anak kita itu kan masih kuliah. Jadi ya... Ah, wes, udah. Ini sudah keputusan Bapak. Apa? Ngandel. Kutu kilem. Kamu harus nurut perkataan Bapak. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa tinggal lagi di rumah ini. Ngerti? Tari. Tari. Jadi, kalian gak tahu gimana kabarnya Astari sekarang? Enggak, Mas. Lagian juga orang tuanya gak ngijinin Astari buat ketemu siapapun. Sampai... Nah, sampai Mas Rey kembali ke Jakarta. Gitu? Lagi pula, bapaknya Astari itu sudah memaksa Astari untuk dijodohkan dengan koleganya. Begitu. Tak. Kamu serius nih? Ayo serius, pacak ke. Maaf ya Mas Rey, kita gak bisa bantu banyak. Ya, kalau begitu kan cukup informasi dari saya ya kan. Kalau begitu saya tak capcus dulu, alright? Ayo Beb. Coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa sini tanpamu bagiku semua sangat berarti. Selamat
takkan pernah ada yang lain di sisi segenap jiwa hanya untukmu dan takkan mungkin ada yang lain di sisi ku ingin kau di sini tepiskan sepiku. Mas, tunggu mas. Kamu lagi. Mas. Udah, sana pulang. Sebentar saja mas, mas tunggu mas. Udah, sana pulang. Mas, sebentar saja. Tolong. Saya cuma mau titip sesuatu. Nyapa ini ya? Mas, saya tahu. Saya nggak bakal bertemu dengan Astari lagi. Dan saya janji saya nggak akan bakal balik lagi ke sini lagi. Saya nggak bakal datang ke sini lagi. Ini cuma salam perpisahan dari saya. Sebagai bukti kalau saya sungguh-sungguh mencintai Astari. Nggak bisa, Mas. Kalau Bapak sampai tahu, saya bisa digoros ya, Mas. Mas, tolong. Setelah ini, saya nggak bakal balik lagi ke sini. Kami akan kembali ke Jakarta. Malam ini. Yaudah, sini. Nah, pulang. Terima kasih, Mas. Selamat tinggal. Nih, berdiri. Tapi jangan bilang-bilang bapak ya, pelaku yang ngasih CD itu. Aku tuh cuma kasihan aja sama kamu, As. Makasih ya, Mas. Kamu udah apa tuh? Gak apa-apa. Aku senang bisa ketemu kamu, As. Aku gak nyangka wanita yang selama ini aku cari justru ada di tempat yang jauh ini. Tapi sepertinya kita emang gak jodoh ya. Anggap aja lagu ini sebagai hadiah perpisahan aku buat kamu, As. Maaf. Aku harus pergi. Aku mencintai kamu, As. Jaga diri kamu baik-baik ya. Takkan pernah ada yang lain di sisi segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada yang lain di sini. Ku ingin kau di sini. Tepiskan sepiku bersamamu. Bagiku semua sangat berarti. Ku ingin kau di sini. Iya tuan anak, udah berandung itu pada siap semuanya. Ya. Oh.
Bapak itu keras kepala. Kita itu enggak bisa memaksakan kehendak kita itu pada Astari. Bu, ini sudah keputusan Bapak. Keputusan yang terbaik untuk Astari juga untuk keluarga kita. Bapak itu apa enggak lihat Astari? Enggak kasihan? Alah, itu cuma akal-akalan dia saja. Anak zaman sekarang, Bu, kalau sudah ada maunya, dia itu cuma pura-pura sakit kok. Pak, tapi kayaknya Astari nggak mau makan ya, Pak. Dia juga kayaknya lagi sakit. Aku khawatir deh kalau dia kenapa-napa. Yakin akan ketemu dulu or apa? Ya at least say goodbye lah sama Astari gitu. Sampai sob. Pokoknya life must go on. Kita harus tetap jalanin gitu, oke? Okay? Masih banyak job nunggu kita di Jakarta. So, sabar aja lah, Bro. Nah, maksudnya banyak karena cewek-cewek yang sudah pergi. Mbak yakin? Iya, Mbak. Bisa pulang dulu. Astari. Maafin Bapak. Udah, tenang saja. Ingat ngendikannya Ibu. Kalau kalian tuh memang berjodoh, Tuhan tuh pasti akan memberi jalan untuk kalian. Yuk. Takkan pernah ada yang lain di sisi. Gimana keadaanmu, As? Baik. Aku senang banget kalian bisa mampir ke sini. Makanya As, kamu tuh cepet sembuh.
biar kita tuh bisa ngampus bareng lagi, ya nggak? Iya, besok aku ke kampus kok. Kok kalian jam sama Bowo ya? Bowo. Bowo itu sekarang lagi sibuk pacaran. Dia tuh udah kapok ngejar-ngejar kamu lagi. Jadi kamu tenang aja. Tapi anehnya ah, pacarnya Bowo itu namanya juga Astari. Dan yang lebih aneh itu badannya. Astagfirullahaladzim. Oh ya, selamat ya kalian berdua udah jadian. Kayaknya kalian bahagia banget nih. Aku jadi iri. Kamu bisa aja, kamu as. Ya sudah sepantasnya seorang hero ini punya permaisuri. Oh ya as, gimana masalah perjodohan kamu itu? Wi, Tok, temen aku ke depan yuk. Sama-sama, aku buatnya 7 hari 7 malam spesial Dimas, ya. Piye, keluarga apa-apa baik? Baik-baik saja, Mas. Oh iya, alhamdulillah. Ini gini loh, Mas. Mau membicarakan tentang perjodohan. Yang kita bicarakan kemarin itu. Iya. Sebenarnya gini, Dimas. Saya juga mau membicarakan hal itu. Tapi anu, Dimas. Sepertinya tidak bisa kita paksakan. Ya, saya tahu Mas. Tapi anak saya ngeyel tetap minta nikah sama anak Mas. Dimas, ya, anakmu ikut ke sini? Ikut ada. Re. Bapaknya. Jadi iya. Pak, Bu. Aku enggak mau dijodohin. Kamu yakin, As?
bagiku semua sangat. Kamu kok bisa ada di sini? Iya, aku datang sama orang tua. Pak, Bu, ini jodohku. Dayung dong. Astari, sekarang kamu mau jodohin. Kamu gitu, Oma. Tidak ninggalin aku lagi, Oma. Enggak, aku gak akan pernah tinggalin kamu lagi. Kelemahan. Jadi si Rey itu anakmu toh? Iya. Mau kemana? Jodoh larinya. Dari kemarin tuh bilang kalau Rey itu anakmu. Kamu ya belum